Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Suryo Palo ya. Kali ini di waktu yang sore, yang senja, yang cerah ini, kita akan membersihkan apa kandang king cobra ya. Dan ini king cobra baru dikirim dari teman. Kita sambari ngecek karakternya, sambari juga ngecek kesehatannya. Karena kemarin itu datang itu sangat kurus lah. Alhamdulillah kemarin sudah makan kurang lebih ada 3 ular jalikoros ya, sangat besar itu, sangat besar tumbuhan semuanya. Alhamdulillah dia mau makan dan sudah pup. Nah sekarang itu pupnya sangat bau ya, jadi kita bersihkan sekalian cek karakternya. Kita langsung lihat saja, coba sini merapat. Nah jadi ini sangat kotor, baunya pun sangat itu ya, jadi kita harus wajib membersihkan, nggak boleh apa ya kotor, karena pup itu kan mengandung apa ya zat-zat yang kurang bagus bagi kesehatan. Jadi kita wajib membersihkan kandang-kandang peliharaan kita minimal ya 3 hari sekali atau 1 minggu, kalau malas banget itu 1 minggu sekali wajib dibersihkan lah. Kita langsung keluarkan saja, lebih baik karena kita sekalian memandikan king cobra-nya. Setelah itu kita biarkan di luar sini. Nah setelah itu kita bersihkan kandangnya. Ayo kita keluar, ini belum tak kasih nama ya. Tenang. Yuk, ayo mundur. Sembari memandikan saja ya, biar cepat selesai.
unik sih dari warnanya, terus dari karakternya juga asik, nggak mau nggak se apa ya, nggak se agresif yang kita bayangkan. Nih ya, alhamdulillah kita dapat karakter ya, salah ada kompromi, jadi dia nggak rusuh, maksudnya dia tenang. Dia pergi ini. Joko
Siapa tahu dia mau makan retik ya. Kita lihat aja langsung ya. Oke. Cukup sampai di sini dulu, kita pindahkan kandangnya, nanti setelah itu kita kasih makan retik, oke? Jeda aja. Sudah. Sudah. Nah, nih kita punya retik baby up ya. Sebenarnya udah dipelihara lama, cuma kan ini lagi sariawan, terus ekornya juga putus kan ya. Ekornya kasihan banget. Kita coba ngasih makan ke si Joko ya, yang tadi udah habis mandi. Siapa tahu mau makan. Nah kalau ngasih makan King Cobra retik ya, kita harus jaga supaya siapa tahu dia melilit kan, kasihan. Dan retik kan kekuatannya itu melilit. Siapa tahu mau makan. Joko, 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 ini. Kita taruh aja, nanti kita lihat beberapa menit ke depan, siapa tahu dia udah mau makan. Kita taruh aja ya. Nih, kok mau makan. Nah, kita tutup sebentar saja. Siapa tahu dia mau makan. Kita lihat nanti 10 menit ke depan, oke? Cikidok. Ya, kita lihat aja ya. Ini udah ada lebih dari 10 menit ya. Cuma tadi kita sambil makan aja saja. Kita cek aja, kayaknya ada suara gerakan, kayaknya belum makan. Nah ternyata si Joko belum mau makan, dia malah tidur bareng sama si retik ya. Coba kita kasih pakan lain, ini retiknya kita ambil dulu. Nah itu kan burus ya. Semoga nanti kita kasih pakan, itu ada RS, siapa tahu dia mau makan. Ini kita ambil retiknya. Retiknya ternyata galak. Sampai di sini aja ya, kita biarkan si Joko untuk tenang dulu karena tadi habis makan, bukan habis makan, habis mandi deh, mohon maaf. Siapa tahu nanti mau makan ini LS1, kalau dia mau makan nanti kita sambung makannya supaya dia cepet gemuk gitu ya. Mungkin cukup sampai di sini, nanti kembali lagi bersama saya Suryo Palo. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.